Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam. Pak Indra bisa jelaskan teknologis penemuan jenazah yang diduga ada korban kardiat ini seperti apa, Pak? Jadi itu penemuannya itu ada dapat laporan dari pihak keluarga pukul 4 kurang ya, 4 sore. Di pihak keluarga lapor bahwa ada mantunya terbunuh. Dari situ kami langsung melihat, cek, lapor ke RW, lapor ke pihak terkait. Nanti ada tergeletak aja tuh, udah benar ada pembunuhan. Dugaan penyebab kematiannya seperti apa? Dugaan penyebab kematian sih kurang paham juga ya, tapi nggak ada bersimbah darah sih, keluar dari kalau nggak telinga sama mulut, kalau kelihatan dari kasat mata ya. Itu kapan kejadiannya, Pak? Kejadiannya kapan? Kemarin hari Minggu tanggal 30 Juni sore hari. Saat kejadian pelaku udah diamankan juga? Pelaku udah diamankan ke Polres Jawa Tengah. Siapa pelakunya ini, Pak? Lakunya atas nama di ini laporan Andika ya. Andika itu siapa, sama korban hubungannya apa? Suami istri. Istri. Terus sekarang jenazah dibawa ke mana, Pak? Jenazahnya dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Pak, informasi si korban pelakunya ini petugas salah satu apa PT KAI. Itu apa benar, Pak? Saya juga kurang paham situasi itu begitu, cuma ada yang bilang begitu, bagian apa sih juga kurang paham. Tapi pengetahuan dia gawe di mana, Pak, pelakunya ini? Dari luar ini sih katanya di Depo Cipinang ya. Oke, makasih, Pak.